Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sedikit penjelasan mengenai bohen, dorongan busur. Jadi busur ini jangan terlalu kuat kita genggam. Jadi ketika kita tarik seperti ini, nah, dia akan mendapat tekanan nih. Nah, ketika dia mendapat tekanan, kita juga tangan kiri ini kita dorong. Maka kita dorong, jangan ditahan, tapi didorong. Kemudian contoh, dan jangan kuat digenggam, lembut saja, jadi sekedar didorong busurnya. Nah, sekali lagi, ya, jadi busur didorong. Kemudian rilis. Nah, ketika kita rilis, sudah masuk di anchor point di sini tuh, diam, bidik 1 2 pum. Jadi cara melepaskan kuncian itu adalah menggunakan energi siku. Siku kita lanjut ke belakang. Huh. Nah, jadi bukan kuncian yang kita buka, tapi kuncian itu akan terlepas. Seperti ini dia. Ketika siku kita tarik, dia akan seperti ini. Nah, bukan kita lepas seperti ini. Tapi biarkan dia terlepas karena kita tarik siku kita ke belakang. Nah, seperti itu. Coba dicoba dipraktikkan, lihat. Nah. Terima kasih.